Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Nando Ardianto. Jadi hari ini gue lagi main auto chess ya guys, udah di round 19. Buat yang baru tahu gue, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya guys. Subscribe itu gratis kok, diklik sampai warnanya hitam putih ya guys. Terima kasih banyak ya udah ngeklik. Sekarang kita bakal lanjutin ini game ya guys, udah di round 19. Gue lagi enak nih, darah gue udah paling tinggi nih, 75. Duit gue juga masih banyak, jadi enak nih guys. Ini lagi enak nih. Jadi pelan-pelan aja guys mainnya, nggak boleh keburu-buru. Salah langkah, gue bakal bisa lose trick sih. Ini santuy dulu ya, lawan letar ursa. Mumpung duit gue masih 50, interestnya masih gede ya guys. Ini gue pengen main Rider Dragon sih guys. Rider Dragon 4 Argesis. Wah mantap itu. Tapi masih ngumpulin. Masih don't belum dapat guys. Masih berantakan. Nice nice dapat ini ya. Gue naik ke 8 gak ya. Naik ke 8 boleh. Gua masukin ini. Nice banget. Berarti gua kurang. Oke. Berarti gua kurang rider yang dragon, guys. Rider dragon. Oh mantap sekali ya, masih menang. Don't touch my trophy, I'm guarding it. Nah, ini gue masih pakai goblin yang nggak guna ini. Masukin ke siapa ini, nggak mau lah. Tidak mau dulu. Jepret. Do not touch the fire of my tail. Evil Knight. Of my life. Umbra. Do not touch the fire of my tail. Evil Knight lagi nggak mau. Light Blade. Nice. Oke, okay, Light Blade-nya udah jadi bintang 2, jadi kita bakal kumpulin Light Blade ke bintang 3 ya, guys. Berarti gua kurang satu archer. Oke, okay, ini dapat. Sorry, bro. Aduh, kalah telak. Kalah telak, guys. Duit gua sisa 18 lagi. Oke, oke, gua bakal jual si ini Windringer bagus. Gua jual ini, guys. Karena udah gak kepake. Gua bakal kasih itemnya ke sini. Sip. Masukin deh. Cepam 4 Argesis. Wow, mantul bosku. Berarti gua harus naik ke level nih. Naik ke level buat masukin ini. Dapat feather ya, feather. Enggak. Oke, okay, nice banget. Gak nice. Rusak ini, gak nice lagi guys. Oh parah. Anjir. Woi. Woi. Astaga. Jancuk lah. Hell Knight. My order is chaos. Nabung dulu, nabung. Kok gua gak dapet ini ya? Apa sih namanya? Nah ini Dragon Knight. Anjir, gua nggak dapet cu. Wah, pantesan banyak banget yang main ini ya, main Knight ya. Ini
gua kasih-kasihin aja lah. Itu gede banget itu, astaga. Gimana cara ngalahin ini anjir? Wah, rusak ini. Rusak, cu. Oke. Do not fear the reaper. Gua harus masukin satu archer ya. Biar kuat nih. Evasion rate mana restoration on it. Aduh, gua masih pusing ini. Taran dulu lah. Habis ini kita siapa tahu bisa gabungin ya. Jepret. Don't touch my trophy. I'm guarding it. Ini aja. Oke, ini jadi ya, jadi. Smells like death. Or is it just me? Sorry. Gua tahan dulu karena darah gua masih banyak ini. Kita harus kendaliin uang kita ya, guys. Uang tuh berharga soalnya. Udah 4 RG, sis, cuk. Masa masih kalah? Gua kasih siapa ini? Ah, ntar aja itu, ntar kita kasih ke ini, ke siapa namanya? Enigma, guys. Ke Enigma ntar. Kalau dapat ya Enigma ya. I'm not the reindeer, I'm a dragon. I'm a dragon. Darah gua masih banyak, tenang aja. Tadi gua menang kan? Oh iya. Masih kuat harusnya ini. Ini gak usah toh. Ini aja toh. Ah. Dari tadi kayak ya. Soalnya dragonnya sendiri belum aktif. Wadaw. Oke, nice banget. Lawannya nomor 1 menang, guys. I'll be back for more. Mantul banget. Jepret. Oke, nice. One of my arrows is worth a thousand of theirs. Ini gua bakal nabung dulu. Nabung. Kita lihat item ada 2. Ini kita gabungin aja nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi refresher kan? Butuh ini 1 jadi refresher. Mantap sekali. Kasih ke Enigma. Kalau kalian nggak tahu Enigma itu siapa ya Enigma? Nanti kalian bisa lihat sendiri kalau gua dapet ya. Jepret. Ini sakit sekali ya sekarang Whisper Seer ini. Oh, dia pakein ini biar mananya tuh di awal naik. Do not touch the fire of my tail. Hebat juga dia. Do not touch the fire of my tail. The essence of my life. Jadi enggak ya? Ntar. Eh, jadiin aja udahlah, jangan sampai telat. Bahaya kalau telat. The essence of my life. Ini gua bakal kasih ke apa ya?
Oh ini guys, Enigma yang gue bilang-bilang Dark Spirit namanya coy. Aduh kalah lagi gengs. Gue butuh naga, please naga, astaga dapetnya beginian, gak mau gue. Naga cu. Nah ini naga ya. Ini naga ya guys yang dicari-cari dari tadi anjir. Berarti ini kurang dua ya. Light Blade ke Knight. Kurang Warlock juga ya. Nah itu kita harus cari Dark Spirit sekalian. Magicka Staff. Let's, gua melihat sesuatu, nice sekali. No good. Nice banget. Ini gua keluarin, gua masukin naga. 5. Berarti gua harus keluarin satu. Coba gua keluarin ini, gua masukin nih. Aha. Habis itu ini mana resource? Ini aja gua kasih ke sini. Terus ini buat apa ya? Aduh, ini buat apa sih? Nanti lah. Oke, nice banget ya. Musuhnya sudah rata, Bung. Mantap. Mantap sekali. Jepret. Nice. Oke, ini jepret. Nice, kita kasih ke sini aja. Mana on injury, berarti ini kita di depanin. Oke, enak nih. Tsunami Stalker. Tidak. Kita gak pakai Tsunami Stalker, guys. Oke, mantap sekali. Gua suka. Wadaw. Kaya gua, cok. Nanti gua kasih ke sini biar cepet mukulnya. Ini gua kasih ke sini lagi. Ini Magicka Staff ke sini aja udah. Berarti duit gua 51. Oke, kita naikin aja guys. Boom, nice. Nice banget. Ayo dong. Oke, win, mantul banget. Yes. Kita lihat Wolf lawan gua. Gila, Wolf ini masih menang cu. Apa nih? Berarti abis ini gua bakal lawan Wolf. Yang ini di belakang deh. Abis ini gue bakal lawan Wolf, kita kasih yang tanker di belakang nih. Biar dihajar aja nih tanker nih. Nah, gini kali ya. Nah, kita lawan Wolf guys. Anjay. Aduh, masih kalah cuk. Gak kuat. Oh, yang bawah mati nih, guys. Tycoon ready. Dragon 2. Hmm.
Nanti deh. Abis itu lawan Black Dragon, kita harus pisah-pisahin. Oh no! Tankernya mana? Sikat bosku! Broken sword. Broken sword. Kita jadikan aja udah. Nice. My arrows is worth a thousand of theirs. Whisper Seer said, my fate is sealed. Nice. As sharp as a crescent moon. Kita lihat apakah kuat guys? Gua nggak tahu ini. Oke sip. Anjing masih nggak kuat ya. Wrong time. Boom. Aduh, lama kalah satu, cuk. Masih belum kuat, kita ngeroll lagi. Bro, gue kuat. Oh, ini kita jual aja, guys. Tsunami Stalker. I'll plunge them into the deep. Boom. Aduh, lama. Masih kalah. Assassin lagi meta banget ya, emang. Iya, dia juga kalah loh guys padahal. Rusak. Cepret. Oke, segitu doang. Continue. Kita bakal review sedikit ya guys tentang combo-combo ya. Kenapa gue bisa kalah? Karena dia ada Tsunami Stalker bintang 2. Habis itu ada ini yang keluarin tanaman itu guys, lagi imba, baru di buff dia. Sekarang keluarin 2 yang gede sekaligus. Ditambahin item yang awal, mana awal langsung full itu. Waduh, curang banget coy. Bukan sih, dia pakai yang ngehit mananya jadi lebih cepat penuh, jadi keluar anaknya itu cepat banget. Jadi orang apa, hero gua tuh nyerangin anaknya, jadi si assassin-assassinnya itu free hit guys. Jadi ngehit, apalagi si Abyssal Crawler udah full item, udah GG banget cuk. Yaudah guys, emang di season ini katanya si assassin metanya ya guys. Yaudah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like. Kalau kalian nggak suka, tetap taruh like-nya. Oh iya, jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen video seperti apa lagi. Nanti gue bakal buatin videonya ya, guys. Sebentar. Gue bakal bahas yang nomor 3 juga. Nomor 3 ini, dia masih pakai ini ya. Apa namanya? Ini, glacier, guys. Dia pakai glacier nih. Satu glacier. Mana lagi? 2 glasier, 3 glasier, 4 glasier. 4 glasier itu udah nambahin attack speed buat semuanya, guys. Dia apanya namanya? Hero core itu si Berserker, guys. Ini lihat Berserker-nya, itemnya gila. Kalian bisa lihat Light Blade Knight gua, itemnya juga gila sih. Cuma kurang gila. Nih Abyssal Crawler dia, beh. Gila juga, guys. Ya udah. Satu lagi guys, jangan lupa untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya guys. Diklik sampai warnanya hitam putih guys. Kalau udah diklik, gua pengen kasih lihat kalian profil gua nih guys. Profil gua. Kalau mau kalian bisa add ID-nya Y66VL, ada di komentar di bawah ya guys, di deskripsi di bawah. Nanti kalian langsung add aja ya guys, nanti gue bakal terimain satu persatu. Oke, okay? Kalau udah semuanya, gue pamitan dulu ya guys. Bye bye.
See you again semuanya. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.